Tahu aja kita kenal sih enggak, cuman yang tahu ibunya aja. Kerja, menjemput cucu saya kan lagi sekolah, katanya ada interogasi dari kantor polisian ke rumahnya Peggy Setiawan gitu aja sih. Di mana emang rumahnya? Di dalam. Yang cek hijau itu. Iya. Ibu kenal? Kenal, tahu aja kita kenal sih enggak, cuman yang tahu ibunya aja. Ibunya kan tempat pengaji ya. Ibunya Peggy-nya tuh. Peggy ini apa kesehariannya? Kerja bangunan. Kuli. Di sini kerjanya? Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Bandung. Kan ikut bapak. Kalau ini, seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi. Oh, baru berangkat ke Bandung? Baru 5 hari, 6 hari ini. Berarti terakhir ibu masih ngeliat Peggy 5 hari yang lalu? Nggak lihat, cuma cerita ibunya. Saya tahu nih, kan ibunya aja yang cerita. Baru 2 hari yang lalu katanya pulang ke bapak asli, ke bapaknya gitu. Kebaran waktu sini ada. Ya warga enggak ini tuh sih biasa aja sih. Rumah itu enggak masuk ke dalam. Iya di kebun, iya di kebun. Itu sering buat tempat nongkrongnya sih buat anak-anak. Saya juga ngerti, kan saya jauh rumahnya. Kalau selama 8 tahun ini Bu, kalau Ibu sebagai warga sendiri, lihat nggak Bu Peggy di mana aja atau kondisinya aja? Kalau lihat Peggy itu kalau nggak di Cirebon ya di Bandung aja, nggak pernah kemana-mana. Kata ibunya yang, saya tahunya kan dari ibunya aja yang cerita, apa-apa ibunya aja yang cerita. Orang-orang sebagai apa Bu? Dia kadang-kadang ART di rumah, apa namanya tuh, yang anuan notaris. Cuma sama jualan kadang-kadang kacang, jualan ini aja matangan tuh, lau-lauan, dagang. Ibu, ini kan informasinya kepolisian melakukan pemeriksaannya Bu terhadap Peggy karena juga terkait dengan tindak kejahatan di tahun 2016 lalu. Ya. Sempat dengar nggak waktu itu Bu? Ya waktu tahun 2016 saya kesini sih, interogasi sih, polisi banyak tuh atas kejadian tuh malam itu. Tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini di Bandung pada saat itu. Waktu tahun 2016 tak jadi kepolisian bawanya motornya ditarik gitu loh. Kata polisinya biar dia keluar, biar dia muncul mungkin, tapi nggak muncul karena Peggy-nya nggak merasa melakukan gitu. Karena waktu kejadian informasi dari ibunya. Dari ibunya tuh. Ibu nama lengkapnya? Ibu siapa? Ibu saya. Ya. Ibu namanya siapa? Ini nama saya, Mas Ni'ah. Mas Ni'ah. Ya. Kalau ibunya Peggy itu namanya? Kartini. 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 Kalau bapaknya? Kalau bapaknya saya juga enggak tahu apa. Maksudnya lupa. Ada di Bandung. Ada di Bandung. Ada. Di Bandung. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.